sweet. Sad territory, not lizard. Yes, come home, homie, come with me. Join in the party, here it is. South warrior family. Sweet. Sad territory, not lizard. Yes, come home, homie, come with me. Join in the party, here it is. South warrior family. Tak ada, Rico. Cemen banget ya. Tadi ngomong tawuran-tawuran, sekarang di tes setan aja. Duduk. Apa sih lu? Gak ada. Terus PKL. Dia emang gila ya. Enggak. Terus? Agak. Urutan dia. Terus. Ben, si mulai lagi kamar mandi, terus? Gila, sumpah. Agak, terus? Wajib, menguji nyali, pikiran, konten dia, sumpah. Terus? Aku minum, jangan lari juga. Bah, sampai ngap gue, demi Allah. Lagi lu ngapain lari, orang? Enggak, lu ngapain, kalau setan gue skip, ah. Agak, terus? Mana ada sih konten KKS ada setannya? Terus? Apaan? Nah, gue dulu PKL di Bandara Halim. Ngapain aja tuh momen yang paling ngusul pan? Berarti ketemu-temu aparatur negara ini tuh? Enggak, gue bareng kapa, iya, TNI menurut itu yang maaf nih. Pelatihnya TNI semua. Cross-cross dong, maksudnya semi militer dong. Parah. Telat aja kayak suruh jalan jongkok. Terus cewek? Jalan jongkok, terus apa? Terus bang. Iya, minum. Ini aja nih air putih, gak bagus kopi. Gak ini ya. Ya udah minum kopi coba. Nah, terus kayak telat dikit jalan jongkok, muterin hanggar berapa kali. Maaf nih, gua kan orang awam, hanggar itu apa sih? Hanggar itu ini loh, tempat bandara. Bukan. Tempat bengkel pesawat gitu. Iya, tempat. Oh, bengkel. Namanya hanggar. Tan kanan atau Neng? Nah, terus. Iya. Terus duduk. Terus. Ngomong apa nih yang suruh? Oh, berarti kok terlambat lu suruh jalan jongkok. Jalan jongkok ngiterin hanggar itu. Hanggarnya kan gede banget, parah, sampai berapa kali pas PKL tuh. PKL kalau digampar beneran. Duh ya, iyalah. Oh, berarti pernah lu kayak sikap tobat gitu? Kalau sikap cewek belum kan ya? Coba praktekin deh, tapi tau gak? Kalau cowok gue sering banget liat sikap gitu. Coba ya kali gue praktekin. Enggak, sekali sih deh. Pertamanya lu ya bang. Iya. Bisa lu sikap tobat? Bisa lu sikap tobat? Nama itu apa sih? Siksa tobat atau sikap tobat. Jadi tuh kalau kayak semi tentara gitu tuh. Jadi tuh dia kalau ini ngakuin salah dia siap ini sikap tobatnya. Kalau sikap kayak gini misalnya ini kalau sikap tobat kayak gitu. Jungkir balik gitu. Enggak, pala. Pala dulu baru gini. Iya. Kayak gini le, nih pala. Nih pokoknya gini aja dah. Oh gitu. Iya, baru langsung naik-naikin palanya gitu. Oh. Tapi dia bukan di keramik le, krik-krik gini. Iya. Atau di tanah enggak? Push up. Kayak gitu. Jadi tuh dia tuh enggak kontak fisik, tapi dia hukumnya tuh untuk gedein fisik malah sebenarnya bagus tuh kayak gitu tuh. Enggak yang kekerasan gitu ya. Iya. Nah, terus momen apa nih yang enggak bisa lupain di PKL? Momen yang enggak pernah bisa lupain di PKL. Oh, gua dulu. Apa? Pernah di pelet. Gitu. Ah, serius masih zaman gitu Jakarta Timur. Ya Allah, nih angkatan gua kalau nonton nih, lu semua pasti ingat. Dulu gua sampai diobatin kayak sama TNI. Kayak merinding gua. Apa sih bang, si merinding. Gua mau lihat. Gua mau pertama kalau kabur. Kagak. Oh, jangan. Nah. Ntar tahu ya. Oh ya deh, jangan yang itu topiknya. Emang kenapa? Ini yang melet ini apa? Yang melet apa tentara? Udah TNI ya, masih ini bang. Tapi yang melet tentara. Oh, jangan dah, kayak gitu. Ini Aisyah satu angkatan juga? Enggak, adik aku. Belanya di petem orang gitu bisa gak? Di ini jangan bawa apa dari negara, jangan juga ya. Bebas sih. Gimana? Kan kita enggak sebut nama. Enggak sih kalau kayak gitu sih, takutnya yang tentaranya. Ini iya, enggak gitu karena. Ya udah jangan deh. Sekarang kan KKS gila lu tahu kan. Asli. Sekali buka. Iya. Masuk deh gua kalau begini. Iya. Terus gimana mau nyampe KKS yang selain itu? Oh, selain itu deh. Tapi lu tahu itu diitin kenapa? Diobatin bang. Diobatin sama temen lu? Oh gitu. Terus itu ngomong? Enggak, dikasih kayak air putih gitu. Gue tuh awal-awal kan kayak... Enggak, maaf nih. Lu kalau lu tahu itu di pelet kayak gimana? Udah tua bang. Terus gue nangis mulu kalau itu dia. Padahal gue tuh gak ada
kontek-kontekan apapun sama dia gitu, ngerti gak sih? Terus gue kayak maunya nempel mulu sama dia. Lu mesti berani. Magnet. Lama banget nih koneknya cewek. Terus pokoknya kayak hal-hal yang di luar nalar, ngerti gak sih? Kayak nurut, terus kayak apa sih? Enggak serius, terus. Gue tuh awal-awal. Terus banget sumpah. Terus. Nah, awal-awal tuh gue yang oh, jadi tempat PK lu ada orang deh yang merasa lu dipelet gitu. Terus aman dong bahasa gue. Ih, ketawa terus. Ya, aman. Ya, aman dong Aisyah, kan nah, tempat Aisyah kerjaan dia kan. Jangan yang itu, soalnya dia tahu banget ceritanya. Sebenarnya dia mau dipelet tapi kenapa lu yang kena, dia kesel ya kan. Terus ya udah kayak gitu, terus kayak mimpiin sampai semingguan itu full mimpiin dia. Kayak gua tidur ntar bangun berhenti ntar lanjutin mimpi dia lagi gitu terus-terusan. Kayak hipnotisme iya, gitu. Iya, kepikirannya dia terus gitu. Kayak gitu. Tapi pada dasarnya mau enggak? Pas awal-awal tuh kayak apa karena awal-awal gua najis-najisin dia ya mungkin ya. Kuala kali. Gua kayak ih, najis. Ya bini gua juga dulu najis-najisin gua. Enggak terus. Ya karena gua awal najis-najisin dia mungkin jadi dia enggak suka atau gimana gua. Ya iyalah najis orang dia tua lu masih muda dan berbahaya. Iya. Yeah. Kayak lagu sih terus. Ya udah kayak gitu akhirnya. Lu pulang tuh. Lu konsultannya sama siapa maksudnya lu? Enggak, berani skip up gitu apa? Speak up ya skip speak up karena itu speak up ngomong berbicara iya ngangkat suara speak gitu. Up karena waktu itu keadaannya udah mulai kayak parah udah kayak dipegang warga enggak, sama dia tuh iya udah mulai kayak gue pengen jadi gue tuh kayak pengen nempel mulu gimana sih pengen nempel terus pengen dipegang-pegang dia gitu mungkin nggak sih terus terus ya udah kayak iya terus gue denger ini masa gue jatuh gini kalau kayak gini gue makanya tak kaki ini kayak terus udah mulai wah nggak wajar nih baru gue cerita ke teman-teman gue sama terus sama ini siapa sangkatan laki itu temen lo iya terus pertama pertamanya kan pasti kan malu lah maksudnya malu lah tapi udah parah kayak terus akhirnya teman gue bilang coba jauhin dulu jangan deket-deket kayak gitu kan gue nangis kecil gue nggak mau kan seangkatan tuh bilang jangan deket-deket jangan pokoknya kayak jaga jarak gitu tapi gue nggak mau gue malah ngamuk-ngamuk gitu nggak mau kayak gue sayang sama dia gue juga sayang sama dia gini gue terus ya udah kayak gitu ya udah dikasih kayak obat gitu dari kita dikasih minum gitu air putih dia. Mandiin nggak enggak pakai mayat lu dimandiin enggak kemandiin sih kan ada yang diguyur gitu cuma air putih baca di baca kursi gitu sih segalon enggak sih oh sebotol dagak segalon terus lumayan juga buat di rumah gua terus lucu ya iya makanya cubit yuk terus ntar foto STM-nya tampilin sih tapi sama lu ini makanya putih-putihnya ya? Iya kayak cie murah banget galonnya airnya enggak airnya tukan terus tadi lu paling kuat malas ya gua jadi nggak mood ini pakai cincin nikah nih udah nikah udah lamaran ya bohong kalau baru diputusin ya terus cerita sih dia aku ceritanya nikah orang lagi mau digaguin nggak nih lu tengah nih nggak benar lu tengah nggak serius ayo sini ini bahas apa lagi sih kan udah belum lulusan oh iya lulusan sini nggak lu nya sini lulusan gua sakit nggak seru oh lu nggak ikut lulusan nggak coret-coretan dong nggak coret-coretnya kemana di rumah di sekolah oh gitu lihat ke bule okay, terus gimana? Apaan sih? Lulusan? Iya lulusan. Lulusan kemana anakku? Gak tau, gue pulang gue sakit abis dirawat. Lambung sama. Ntar dulu tadi yang selesai itu gue belum selesai anjir. Gimana? Oh iya Ustad. Iya kan Ustadnya minum nih. Ini berasanya berapa hari? Pusing, terus? Itu sadarnya berapa hari dari setelah diobatin sama Ustad? Terus katanya dia jangan lihat matanya kayak gitu, pokoknya gue semingguan gak masuk PKL di situ. Rada mendingan kayak mulai-mulai sadar. Iya, maaf, lu PKL berapa hari? 2 bulan. Shit, lama sih. 2 bulan berapa hari sih?
mikir sih. 60 58 lah. Kalau bulan Februari? Ya ayo lo ya. Terus? Ya apa siapa gue injek. Ya itu oh. Itu suaranya ketahuan kan gue gak punya ini. Terus terus terus. Ya udah akhirnya mulai sadar-sadar. Ya udah sadar akhirnya. Maaf nih lu proses di pelet itu berarti berjalan sebulan. Hmm. Terus akhirnya pas bulan kedua ini lu mulai nyadar nih. Iya mulai pas diobatin itu beberapa kali. Tapi kayak ada kontak fisik gak dari dia? Gitu kayak. Lagi-lagi. Iya. Terus kontak fisik maksudnya dia kayak gituin gua apain gitu. Iya maksudnya kayak nyandar gitu. Iya kayak ngerangkul gitu. Dia atau lu nya yang ngerangkul? Gua. Iya oh berarti iya benar berarti lu yang dipelet kan. Hmm. Jadi kayak soalnya tuh ini cewek yang deketin gua gitu kan. Hmm. Tapi sebelumnya lu dikasih apa sih maksudnya sampai lu tahu sampai nih? Sampai lu tahu kayak gitu. Lu atau ustadz yang ngasih tahu? Sebelumnya pernah diajak makan? Cincin-cincin tuh enggak. Hmm. Orangnya tuh kayak apa ya? Kayak gua lagi. Kayak ya. Gua? Enggak lah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Cowok sejelek, seganteng lu melet lek. Bilang sih kalau gua jelek. Gua yang jelek. Enggak kok bule enggak jelek ya? Iya, ganteng lu mah. Yang so ganteng lek. Gua aja jelek enggak so jelek. Terus terus. Akhirnya? Akhirnya sadar ya, udah sadar. Seminggu nggak masuk, pas masuk kayak udah mulai memudar gitu. Tapi terus akhirnya dipanggil ada lagi sama dia tuh, sini Rahma kamu ke depan. Hmm. Padahal udah diumpetin sama teman seangkatan gue semua di belakang. Hmm. Sini Rahma kamu ke depan, kenapa kamu kayak gitu sama saya dia bilang. Terus, padahal teman angkatan gue tuh udah bilang jangan tatap matanya dia bilang. Ya, pas itu lu majuin, iya pak, ada apa ya pak? Begitu sih. Oke. Gak sembram sih. Kenapa pak? Kenapa? Enggak. Mau. Terus, jadi gue santai aja gitu kan, orang gue merasa gue udah gak kenapa-kenapa kan. Nunduk-nunduk, dia tetap lihat mata saya, dia bilang berapa? Tetap mata saya, kata dia gitu. Apa sih garing banget? Iya, iya, si garing. Terus, terus. Ma, emang kalau gue kasih gitu ya, si garing ada sinya gitu. Iya, iya. Ma itu bahasa selatan, Le. Masa sih? Asli. Iya sih. Ege. Terus, enggak sih. Ya udah, pasti itu udah, wah udah sembuh deh pas minggu nggak masuk. Terus? Langsung yang kayak di deketin dia tuh kayak wah takut. Nggak udah pikiran gue tuh udah nggak secinta dulu, nggak sesayang dulu kayak. Jadi merasa kayak dideketin om-om ya. Iya gitu. Kayak ih gugup banget. Akhirnya pas berarti lu jalanin sebulan itu udah tanpa mencintai dia. Iya. Emang lu bisa hidup tanpa sih ya. Ah berarti terus itu tuh nggak jadi tuh sama dia. Nggak jadi lah. Nggak maksudnya nggak jadi nggak lalu. Bukan Mamat maksudnya nggak sampai ini lagi maksudnya kena pelet lagi nggak? Nggak kan abis PKL selesai udah. Lu tapi kamu jalan sebulan aja. Kan pas lu balik lagi kan itu 2 bulan bang. Ini kan lu kan kena pelet sebulan nih. Hmm. Nah terus aktivitas lagi. Kena peletnya 2 bulan itu setelah 2 bulan setelah 2 bulan mau masuk 2 bulan oh, PKL. Berarti akhir mau selesai PKL. Oh berarti lu cuma seminggu doang tuh bertahan di situ. Mm-hmm. Emang udah memang harusnya pulang seminggu itu. Heeh. Mm. Ini parah juga berarti. Terus udah tuh mau PKL itu doang. Enggak lah banyak sih suruh jalan doang kok, pagi jam 6. Apa yang paling lu sampai ini sampai lu sekarang nih siang, ilmunya nempel siang. Pas lu PKL? Enggak ada. Udah lupa bang, udah lama banget bang. Tapi dulu PKL kayak misalnya kita belajar awal nih pagi. Hmm. Siangnya harus udah ulangan, siang harus udah ujian. Jawabnya gini, ada, nggak ada sih tapi disiplinnya ada gitu kek. Iya, kayak gitu maksudnya. Baru gue mau ngangkatin kapal gimana sih. Ulang. Ntar gue ngedit lah. Gue nanya. Oke, lihat aja. Oh, iya. Tapi ilmu apa nih yang selama PKL yang masih yang bermanfaat dah dalam hidup lu tuh? Kalau ilmunya sih... Terus. Kalau ilmunya sih. Eh disiksa banget di sini. Rada-rada. Kalau ilmunya sih rada. Tuh. Enggak. Gua kalau lari-larian lagi enggak, Bang. Mulu aja terus. Kalau ilmunya sih rada-rada lupa ya, cuman kalau kedisiplinannya tuh ada banget gitu. Mantap. Berarti benar-benar kayak kantor. Kapal bos. Ini artinya apa nih? Di kapal. Hah? Ini artinya apa? Kapal lah. Iya kalau buat anak kapal. Kapal. Ini lu loh anak kapal. Ih. Gak tau, gue mau nyari tahu juga gini-gini ya udah kayak apa sih kalau tadi kapal? Kapal oleng. Enggak kayak apa sih namanya? Apa? Plesetan doang, intinya sih. Punya ciri khas lah intinya ya, gitu ya. Ya JT dulu suka gini-gini. Ini kalau 603 tuh apa? 603. Muter lagi nih, 6 Maret. Oh 6 Maret ya? Oh iya, 6 Maret ya. 3 kan belum dijelasin cuy. Bang, gak usah nunjuk-nunjuk ya bang. Sabar aja. Apa?
30 Maret lah. Oke, okay, kayak nyambung. Eh, terus seberapa berharganya sih baju kapal? Biasanya gue pernah nih ya, maaf ya. Apa? Ngambil nih, mau ngambil ya kan. Sini baju lu, terus dia bilang gitu. Ya lu bunuh gue bang, daripada lu ambil baju gue. Gituin, terus. Serius bang? Keren apa sih baju lu gitu? Oh, ininya, seragamnya, PDH-nya. Iya kan gue tadi ngomong gitu mbak. Soalnya kan ada dua seragam kapal kan? Iya, yang banyak pangkat-pangkatnya iya, tuh. Kenapa atribut sih sampai berharga banget? Emang kalau lu gak pakai baju itu, di sekolah diapain? Gak diapa-apain juga, gak pakai juga gak apa-apa. Tapi dia kan kayak gitu. Enggak, lu orang gue tanya ada kapalnya, iya berharga banget tuh. Soalnya ini berharga kan kayak lah. Simbol. Nah, tadi lu gak bilang. Berharga itu tuh kayak pembawaan kita sebagai... Gimana sih kalau militer tuh ngomongnya ya? Kayak pangkat, atribut gitu kan. Kamu bisa dibeli lagi kalau hilang. Harga diri coy. Ya. Waktunya jalan gak lu? Jalan. Oke terus. Ya harga diri lah, tanya aja ke yang pelayaran juga pasti sama jawabannya. Oh ini berarti berbicara tentang harga diri kalau anak apa gitu ya? Lagi cowok ya, kalau cewek emang kayaknya santai aja lah. Gue juga pernah kok pangkat gue mau diambil segala macam ya tetep lah. Tadi lu udah nanya tentang masa percintanya, Le? Udah. Oh, masih cupang itu? Capung. Oh, ganti lagi? Capung, Bang. Oh. Terus berarti momen kerusanya udah tuh kayak gitu ya? Nah, edukasi dong. Kan ini kan banyak nih channel pelajar nih yang pengen buat edukasi tentang... Lu kan walaupun di lingkungan gitu, lu gak sempat ikut tawuran, walaupun lu pernah ngalamin, tapi dunianya, lu gak... Dunianya, Suri. Iya. Iya, gimana nih? Lu menyikapi biar... mencegah atau gimana nih, edukasi dong buat anak-anak sekarang nih. Buat anak-anak sekarang nih juga masih udah online udah offline dong sih? Udah offline dong. Ada yang udah online. Yang offline. Offline semua lah, udah enggak ada online. Nih, ini penting banget ya. Nih, penting banget sumpah. Apalagi yang enggak boleh ya? Apa? Enggak, lu ngomong belum ngomong gua enggak tahu. Nih, apalagi buat anak-anak yang ampun baru-baru lulus mau masuk dari SMP mau masuk STM nih. Sumpah, gak usah lah berantem-berantem, tawuran, merugikan banget sumpah. Gue ini pelajar yang bukan, gue masuk STM gue harus berantem, tak pengen gue masuk STM gue pengen berantem, pengen tawuran, gue bukan yang kayak gitu. Gue lebih yang kayak santai aja, santai gitu. Tapi kalau lihat anak zaman sekarang, bang, lu kok kayaknya males banget. Enggak, gue lagi dengerin, lagi nyikapin. Entah gue rangkum semua kata-kata lu dikecilin gitu. Gue bisa gitu. Ngeliat, apaan sih kayak gitu? Enggak, lu fokus kamera itu. Gue langsung gak semangat. Enggak, terus lanjut terus. Padahal udah bagus banget tuh. Ntar gue rangkum nih kata-kata lu nih. Jadi gue sama lu. Lu jangan jongkok, jangan aneh-aneh di sini. Terus. Nah, apalagi kalian semua kan udah ngeliat nih, kayak di video-video yang kayak kepala yang kena jurit apa segala macam sajam-sajam gitu kan. Teriris enggak sih hati lu gitu ngelihat kayak masa sih lu meninggal dalam keadaan yang sia-sia? Masa gara-gara tawuran? Paling teman-teman lu nanti sedihnya cuman 2 minggu, seminggu yang ada siapa yang bakal selalu ada siapa? Orang tua, yang sedih orang tua, keluarga. Itu yang harus dipikirin. Pagi dulu gua juga punya teman tuh waktu seangkatan sampai masuk sajamnya ke dalam kepala tuh sekarang lumpuh bener-bener. Itu kan masa depan udah pasti gak ada gitu kan. Jadi pikirin lagi apa yang mau dilakuin gitu. Walaupun masih sekolah apa kayak emosinya masih membara gitu berapi-api. Tapi sumpah pikirin lagi kayak berantem, tawuran itu tuh bener-bener gak ada. Stop. Terus nyikapinya gimana? Nyikapinya? Kayak gue nih misalnya contoh nih. Gue kalau daripada liat rute berbahaya gitu, mending gue ngindar. Atau enggak, gue lebih baik gue ngelakuin. Tapi bang, kayak seumur-umuran itu kan gak bisa bang kayak gitu. Iya, makanya kita mau nyari solusi, menyikapinya. Kita kan hanya bilang nyuruh stop-stop aja. Tapi kita solusinya gimana nih? Kayak lu bilang stop tawuran. Terus lu ada solusi gak untuk gak stop tawuran gitu maksud gue? Solusinya ya apain kalau cowok main game aja, main game gitu gak sih? Bukan, itu bukan solusi. Solusi. Solusinya apa ya? Itu tawuran-tawuran juga dong. Warnet, main warnet lah. Nggak sekolah dong. Sekolah, belum sekolah maksud gua. Berarti cari kesibukan yang lain cari gitu. Cari kesibukan yang lebih positif lah. Dan kayak... pikir panjang lah ya. Kalau lu menyikapinya, ya lu pikir panjang dulu dah. Panjang dulu, ingat keluarga. Di kelas lu briefing dulu ya, kita pikir-pikir. Jangan sampai kita tahu gitu ya. Ya peran guru sih menurut gua sih. Jadi kalau misalnya lu ngelarang anak sekolah untuk tawuran, lu juga guru
maksudnya guru-guru ya, jadi cari kesibukan anak muridnya ya, ya jadi dia setelah pulang sekolah tuh apa sih arahannya, atau misalnya kalau anak otomotif sibukinnya di bengkel gitu. Gue sekolah gue gitu sih. Jadi saking ini ya, maksudnya bengkel itu 24 jam tuh. Jadi anak-anak tuh yang mau yang ketahuan bandel-bandel nih, udah lu di bengkel. Jangan pulang lu kayak gitu. Itu sampai dia udah jengah baru itu. Jadi dia solusinya sih, dia yang enggak mencegah, dia ngasih wadah juga kayak gitu solusinya. Ya terlibat lah semuanya ya, peran masing-masing kayak gitu sih. Itu kan yang lu mau bilang. Iya, itu udah terwakilkan. Oke. Okay. Ada quotes gak malam ini? Kata-kata quotes apa ya? Iya. Tik tok. Apa ya, Bang? Apa? Apa? Tidak ada yang tahu. Dan lu megang rambut. Enggak, enggak apa-apa, terserah lu deh. Apa ya? Banyak sebenarnya quotes, tapi apa ya? Mikir dulu. Ini baju dibeliin bini gue nih. Iya, Bang. Bisa kali dibantu. Gue mah anak pantun banget gue mah. Apa, Bang, quotesnya? Enggak tahu, ah bingung. Enggak tahu. Gua tahu nih. Apa? Ikutin ya. Yang benar, yang benar. Benar, benar. Hargailah. Wanita. Berapa? Harganya. Ini kan tadi nonton kecil lu ngomong kayak gitu. Apa enggak tahu? Enggak tahu. Oke, jadi enggak ada quotes malam ini. Narasumber gua buntu banget. Nyerah. Di pasrah dan capek dia dari iya, gua jam 7 ya. Gila, gua nunggu banget deh. Sampai jam 12. Apaan lo? Makasih Bang Yunus udah diundang di sini. Walaupun enggak menarik dan membosankan guanya ya. Jadi gua channel gua tuh, gua channel gua tuh yang penting cakep walaupun bego, iya. Gue bego dong. Enggak bego, lu makanya gue cari yang pintar kan, banyak kena sumbernya bego. Parah banget ya. Oke. Nah, oke. Nih kalau gue bilang, oke, gue nanya kisah kasih sekolah gue di Smart Jomer. Saya Rahma Sari Fauzia ya. Gue boleh. Kisah kasih, lu bilang di sekolah. Kisahnya. Enggak, ini dulu apa tuh, Somerson. Kisahnya, anak-anak sekolah. Terus gue bilang, history, kapal 603 2016. Gimana, ulang-ulang? Nih, gue bilang, oke, gue ini aja kisah kasih sekolah Gunung Smart Mamer. Gue Rahma Sari Fauzia. Gue boleh. Kisah kasih? Di sekolah. Kisahnya? Anak sekolah. Anak-anak sekolah. Oh, kisahnya anak-anak sekolah. Itu kapal halimah enggak? Baru gue teriak, history. Oh, iya. Cerita. Oh, iya, ngerti. Ayo. Gue bilang, history, kapal 603 anak 2018. Anak 2016. Oh, iya. Yeah. Gitu. Siap, oke? Oke, gue aja kisah kasih sekolah gue di Smart Mamer. Gue Rahma Sari Fauzia. Gue bule. Kisah kasih di sekolah. Taruh. Bentar nih. Akan gue kisah kasih udah di sekolah. Ide nih, ulang ya. Parah banget ini bentar. Ayo. Tapi enggak ngerti. Tadi bak, oh iya, gue tahu gitu. Oke, ulang ya. Iya. Oke. Oke, gue aja kisah kasih sekolah gue di Smart Mamer. Gue Rahma Sari Fauzia. Gue bule. Kisah sih di sekolah. Kisahnya anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah baru history. Oh iya, history. Okay. Oh iya. Lu pernah baperin orang jelek lu. Oke. Oh iya, udah gue ngerti. Nah, oke. Okay, udah. Bang, jangan Bang, jelek. Tanya. Tadi gue ganteng enggak ada yang nerima. Oke, gue aja kisah kasih sekolah gue di Smart Mamer. Gue Rahma Sari Fauzia. Gue bule. Kisah sih di sekolah. Kisahnya anak-anak sekolah. History. Kapal 603. 603. 2020. Udah belum sih? Ya kayak gitu. Kapal Halim. Iya, 603 gitu. 2018 gitu. 2016 aja. Aduh. Nah, kecengnya ulang-ulangnya selama ini. Ulang dari awal. Dia soalnya rada. Ulang sih gimana sih? Enggak, gua apa ayo. Benar ya? Oke, gua aja kisah kasih sekolah gua di Smart Mamer. Gua Rahma Sari Fauzia. Gua bule. Kisah kasih di sekolah. Kisahnya anak-anak sekolah. History Kapal Halim 603 2016. Salam damai alumni.